Bunglon memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat dengan dua mata secara independen. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada dua objek berbeda secara bersamaan, membantu mereka berburu dan menghindari predator. Cumi-cumi vampir memiliki 8 lengan yang dilengkapi dengan kait tajam. Tapi, tahukah kamu bahwa lengan mereka juga dapat berputar 360 derajat? Hal ini membuat mereka menjadi predator yang sangat gesit dan mematikan. Kelelawar terkenal dengan kemampuan terbangnya. Tapi, tahukah kamu bahwa mereka juga bisa berjalan? Kaki kelelawar memiliki struktur yang memungkinkan mereka untuk memanjat dan berjalan di tanah dengan cukup baik. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari manusia. Bahkan, saking miripnya, sidik jari koala pernah digunakan untuk membuka tempat kejadian perkara. Anjing laut memiliki indera penciuman yang luar biasa, bahkan di bawah air. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan mangsa, menghindari predator, dan bahkan berkomunikasi satu sama lain. Berbeda dengan anjing, kucing tidak memiliki reseptor rasa manis di lidah mereka. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa kucing memiliki mutasi genetik yang memungkinkan mereka untuk mengecap rasa manis. Tawon madu memiliki dua perut. Satu untuk mencerna makanan dan satu untuk menyimpan madu. Perut kedua ini terbuat dari membran elastis yang dapat mengembang dan menyusut sesuai kebutuhan. Gajah tidak dapat mendengar suara yang didengar manusia. Namun, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suara infrasonik yang memiliki frekuensi yang sangat rendah. Semut dapat membawa beban hingga 50 kali berat tubuh mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk membawa makanan, membangun sarang, dan bahkan memindahkan benda yang jauh lebih besar dari mereka. Burung hantu memiliki leher yang sangat fleksibel yang memungkinkan mereka untuk memutar kepalanya hingga 270 derajat. Hal ini membantu mereka untuk melihat mangsa dari berbagai sudut tanpa harus menggerakkan tubuh mereka.